بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Pelajaran kita dalam Kitabul Kabair, kitab yang menyebut tentang dosa-dosa besar. Sambungan pelajaran kita kali ini Al-Kabiratu Sabi'atu Wal-Ishrun Al-Makas, iaitu dosa besar yang ke-27, pemungut cukai. Pemungut cukai ini ada masalah sikit. Dia sebut al-makkas, pemungut cukai. Apa dia maksud pemungut cukai di sini? Tengok dalam sudut tarikh dia. Maksud pemungut cukai yang dimaksudkan dalam bab ini ialah dengan arti pungutan liar. Orang ni sepatutnya kita kena ambil 500, tapi dia pergi naik double harga sampai 1000. Itu dia panggil makas, mana ambil cukai di atas rakyat jelata yang begitu zalim, lebih daripada had, iaitu mengambil hak orang lain setelah bertugas dengan kejam, atau mengambil hak seorang dengan cara yang tidak benar yang kemudian diberikan kepada orang atasannya setelah diambil sebahagian dari keuntungannya. Ini kita tak tahu. Perbincangan makas ini iaitulah orang yang ambil cukai di atas rakyat senjata, rakyat jelata, yang lebih daripada sepatutnya. Sehubungan dengan hal ini tersebut dalam firman Allah Ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Artinya sungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia, mengambil hak orang tanpa benar dan melampaui batas di muka bumi dengan cara yang tidak benar. Mereka itulah yang akan mendapat seksaan yang pedih pada hari kiamat. Orang ini kena seksa berat. Surah Asy-Syura ayat 42. Pemungut cukai adalah termasuk melakukan dosa besar yang membantu perbuatan zalim, atau memang dia melakukan kezaliman. Dia telah mengambil harta orang lain dan kemudian diberikannya kepada orang atasannya, bos dia atau kawannya, dengan cara yang tidak disahkan oleh hukum yang berlaku. Menurut istilah Arab disebut makas, al-makas, iaitulah mengambil hak orang di bawah nama cukai. Cerita ni panjang, kita akan tengok dalam keterangan dia di bawah nanti. Tersebut dalam hadis yang diriwayatkan, al-makkasu la yadkhulul jannah. Al-makkas la yadkhulul jannah, artinya pemungut cukai itu tidak akan masuk syurga. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Daud. Kata ulama sanadnya daif. Sanad dia dad, yakni daif. Pemungut cukai ini, dalam riwayat yang lain dia sebut la yadkhulul jannata sahibu maks, tidak masuk syurga orang yang bertugas sebagai pemungut cukai. Macam mana cukai hari ni? Banyak ni cukai kita ni, cukai jalan, cukai bandar, cukai pendapatan, macam-macam cukai ada di Malaysia ini. Yang mana satu yang kita nak pakai ni? Tengok keterangan di bawah tu. Dalam ada bintang kat bawah ni. Ini keterangan daripada pensyarah, penterjemah kitab ni. Kitab-kitab ni diterjemah oleh Syed Ahmad Smaid. Apa dia kata dalam kitab ini?
keterangan. Kena faham betul-betul tajuk ni. Kalau tidak berat kita sikit. Salah faham ini berat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Nih. Dan Ad-Darimi yang berasal dari riwayat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu di atas adalah sebagai hadis dengan sanad yang sahih dan benar. Hadis lain pula. Bahkan menurut riwayat Ahmad bahawa ada hadis Nabi yang mengatakan sungguhnya petugas ambil cukai akan masuk neraka yang telah kita sebut tadi, hadis Al-Makkas la yadkhul jannah tadi. Jadi beberapa hadis ini adanya hadis yang menyebutkan bahawa pemungut cukai itu tidak akan masuk syurga dengan pengertian iaitu dia tidak akan dapat memasukinya kecuali dengan cara dihisap atau diperhitungkan amalnya lebih dahulu, dan sama dengan orang-orang yang berdosa lainnya. Sebab apa? Orang pemungut cukai ini kadang-kadang dia berlaku zalim. Orang kena bayar 200, dia ambil lebih, double. Kalau tidak macam-macam lagi, dia nak cek, dia nak periksa, nak buat apa yang menyebabkan, menyusahkan orang. Jadi kita, bila dia kena hal ni, nak tengok betul ke dia ambil mengikut saluran ataupun ada masalah. Dalam hal ini, hanya Allah sajalah yang lebih mengetahui. Dan kemungkinan bahawa hadis tersebut menunjukkan adanya cukai yang dijalankan oleh petugas setelah melakukan perbuatan yang haram. Kita nak kata apa ni, ambil tip ni. Dia buat benda tak baik, maka dia ambil cukai atas orang tu. Iaitu yang dijalankan oleh orang-orang yang zalim dan keras, yang memaksakan kehendaknya agar dia memberikan sejumlah keuangan yang telah ditetapkan olehnya. Sekarang ni orang panggil bayar apa ni? Bayar kepada golongan sindiket apa ni? Sindiket pelindungan, nak suruh bayar. Dan kemungkinan bahawa hadis tersebut, namun adanya pungutan yang tidak liar yang berusaha untuk memberikan kebaikan bagi satu umat atau bangsa, maka hadis ini tidak termasuk. Nah, jelas ni. Sebab yang demikian dapat dimasukkan sebagai cukai pendapatan seperti yang terjadi pada masa kini. Dia panggil cukai pendapatan tu kena. Tetapi tidak seluruhnya mereka bertugas dengan baik. Jadi dalam suatu pemerintahan yang dipimpin oleh orang Islam, maka tidak dibenarkan untuk mengambil harta atau keuangan orang lain dengan cara yang tidak benar. Kecuali hal-hal itu memang merupakan sumber keuangan negara yang dibenarkan oleh undang-undang yang berusaha untuk memberikan kemakmuran kepada rakyatnya. Dan jika memang betul-betul ada kepentingan yang mendesak yang harus dilakukan seperti itu untuk kebaikan umum dan tidak menjadi terjadi penyelewengan, juga tidak ada sumber keuangan yang lain yang diusahakan dengan cara tidak memberatkan rakyat. Bahkan ada dialog di antara Imam Nawawi dan Zahir Baibas, khalifah pada waktu itu, dengan pengertian pungutan liar atau cukai yang dibebankan kepada rakyat atau pedagang tidak seluruhnya disetujui oleh para ulama secara ijma'. Jadi kita tengok dalam penjelasan ini, nampak kepada kita bahawa maksud pemungut cukai di sini ialah cukai yang kerajaan ambil ke atas rakyatnya. Tengok dalam cerita Zahir Baibas dengan Imam An-Nawawi, waktu nak berlaku satu peperangan, Zahir Baibas minta izin dengan Imam Nawawi nak ambil cukai dengan rakyat sebab nak beli senjata. Dengan kronologi peristiwa, maka Imam Nawawi rahimahullah telah mengeluarkan fatwa kerajaan tidak dibenar mengambil cukai daripada rakyat. Tak boleh ambil cukai daripada rakyat kecuali setelah kantung negara, khazanah negara telah digunakan untuk beli, dan harta-harta yang diambil oleh khalifah ataupun keluarga dia, kroni-kroni dia, daripada harta hasil khazanah negara mesti dihantar balik kepada Baitul Mal untuk beli senjata. Kalau tak cukup, Imam Nawawi kata barulah boleh ambil cukai daripada rakyat. Jadi kalau balik tempat kita hari ini, hasil-hasil yang diambil oleh kerajaan sekarang ini dipanggil apa? GTS ke apa benda? Apa nama? GTS? GST? Mana orang-orang suka baca surat khabar ni? Apa benda?
Nak ambil tak? Kalau kita beli benda-benda, mesti ada cukai. 6% ke bawah peratus. Sama juga dengan hasil rakyat ni. Pendapatan, gaji cikgu berapa, kena ambil balik ke kerajaan. Kerajaan beri gaji, dia ambil balik. Itu yang jadi pelik. Cuma kita nak kata, betul ke tidak negara kita ini perlu kepada cukai pendapatan kerana tak cukup hasil mahsul negeri. Ataupun hasil mahsul negara ini telah dimonopoli, telah dimiliki, telah difaraid di antara pemimpin negara dengan keluarga dia, dengan kroni-kroni dia, yang menyebabkan terpaksa kena ambil cukai daripada rakyat untuk nak menguruskan negara. Ha, tengok situ. Mana kalau harta banyak, harta negara, khazanah negara banyak. Kita ada macam-macam, kita ada Petronas yang begitu kaya. Banyak lagi JLC-JLC lain yang harta-harta kerajaan yang milik negara. Tapi telah difaraidkan, dibagi-bagikan ini yang menyebabkan bila nak mengurus negeri, kerajaan kena ambil daripada rakyat. Lepas pada ambil dengan rakyat, setengah-setengah negeri pula tidak diberi peruntukan yang sepatutnya. Jalan raya tidak dibesarkan. Dia bukan jambatan sempit yang begitu susah rakyat. Jam teruk, tidak dibuat jalan. Bangunan-bangunan tak cukup, tidak dibuat. Jadi semua ni kena ambil kira. Jadi saya tidak mengeluarkan fatwa. Cuma nak hurai di sini, perlu penjelasan para ulama sebagaimana yang telah dibuat oleh Imam Nawawi. Apabila berdialog dengan Zahir Baibas dalam masalah, boleh ke tidak kerajaan mengambil cukai daripada rakyat. Jadi kita katakan, kalaulah hasil negara ini tidak cukup, untuk pembangunan tak cukup, untuk pengurusan tak cukup, dengan sebab negara ini tidak ada hasil mahsul, pada ketika itu kerajaan boleh makas, boleh ambil cukai daripada rakyat dengan sebab itu. Tapi kalau hasil negara tidak diuruskan dengan baik, bahkan difaraid kepada kroni-kroni kita saja, maka ini bermasalah. Kerajaan bermasalah dengan rakyat, ambil cukai tapi tidak beri hak mereka. Dia kata beri juga tu 500 dapat. Berapa puluh tahun dah beritahu 500. Bayar cukai banyak mana dah kita. Ini masalah. Baik, kita balik pada kitab kita. Itu perbincangan ini dibahas oleh pentahqiq dan juga pensyarah kitab. Dengan demikian, memungut cukai dengan cara seperti di atas, iaitu ambil dengan cara yang zalim, yang tidak sepatutnya, dikatakan sebagai suatu penindasan kepada manusia. Kerajaan menindas rakyat sendiri. Ambil cukai itu cukai ini. Lalu dari manakah petugas cukai itu akan sanggup mengembalikan harta orang yang telah diambilnya pada hari kiamat? Jadi dia harus menyerahkan kebaikannya jika petugas itu memiliki kebaikan, atau kemungkinan dia masuk dalam kelompok yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur, dia panggil hadis al-muflis. Ingat ke tidak? Dalam hadis panjang yang telah kita baca beberapa kali dalam kitab kita ini, Nabi tanya atadruna manil muflis? Nabi kata, tahukah engkau siapa orang yang dianggap bankrupt? Muflis itu siapa? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Orang yang muflis menurut pahaman kita, iaitulah orang yang tidak mempunyai wang dan tidak mempunyai harta, utangnya banyak, duitnya tidak ada. Maka Nabi SAW bersabda, orang yang muflis dari kalangan umat aku, iaitulah yang datang dengan membawa ganjaran solatnya, zakatnya, puasanya dan hajinya, tetapi dia pula telah memaki orang lain, memukul orang lain, mengambil harta orang yang bukan miliknya, lalu diambillah kebaikan orang yang zalim itu untuk diberikan kepada orang yang dizalimi yang terunanya. Maka jika telah habis kebaikannya sebelum terbayar kezaliman tadi, lalu diambillah keburukan orang yang terunanya itu untuk dipikulkan ke atas orang yang zalim tersebut, lalu orang zalim itu dilemparkan ke dalam neraka, wal'iyazubillah. Hadis ini dalam riwayat Muslim. Jadi kita kena ingat, kalau orang ini zalim ambil orang, ambil cukai yang tidak sepatutnya diambil, maka kenalah dia. Kemudian, wafi hadisil mar'ah, di dalam hadis berkenaan dengan seorang wanita yang telah bertaubat, menyucikan diri daripada dosa zina setelah dihukum rejam. Ingat tak orang perempuan itu? Nabi jatuh hukuman rejam. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Nabi kata apa? Laqad tabat taubatan. Perempuan ini telah bertaubat. Seandainya mahu bertaubat orang yang menjadi petugas cukai,
makas dengan cara zalim, maka dia akan diampuni atau diterima taubatnya. Jadi taubat sungguh-sungguhlah. Cuma macam mana cara nak buat tu. Hadis ini dalam Muslim. Petugas cukai dengan cara tersebut itu dapat diserupakan dengan perompak atau pencuri. Allahu Akbar. Pemungut cukai yang zalim ini dikira perompak kepada masyarakat dan pencuri kepada harta rakyat. Petugas cukai itu mahupun penulis kerani dia, saksinya, petugas keamanan hok jaga dia punya security yang ditugas dalam hal tersebut, orang yang mengempalainya, ketua-ketua besar dia, dan bahagian informasinya, semuanya bersekutu dalam hal dosa yang mereka itu akan makan harta haram dan berdosa. Maka benarlah kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata lahma lahmun nabata minas suhti fannaru aula bihi. Artinya tidak akan masuk ke syurga mana-mana daging yang tumbuh dari barang makanan atau minuman yang haram. Nauzubillah. Kita ambil makanan haram, kita makan yang menyebabkan daging kita ini tumbuh daripadanya. Dan sungguhnya neraka itu lebih layak baginya. Neraka ini layak bagi orang yang melakukan perbuatan demikian. Dalam kitab Al-Wahidi, Al-Imam Al-Wahidi telah bawa satu cerita dalam tafsirnya, tafsir Al-Wahidi, tentang firman Allah Ta'ala, قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ. Katakanlah, tidak sama antara keburukan dengan kebaikan itu. Tak sama, mana nak sama yang buruk dengan yang baik. Surah Al-Ma'idah ayat 100. Dari Jabir menyebutkan bahawa seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya khamar, minuman keras, arak, adalah usaha perdaganganku. Saya Rasulullah duk jual arak. Ini macam setengah orang Melayu hari ini jadi toke arak. Buka kilang arak besar-besaran ataupun duk jual mana-mana kedai arak. Apa jadi? Dan aku dapat mengumpulkan harta dari usaha tersebut. Lalu apakah dapat bermanfaat bagiku? Harta yang haram tadi boleh tak? Jika apa yang aku kerjakan itu digunakan untuk ibadat taat kepada Allah. Ambil harta haram ni nak buat taat, nak bagi derma, nak pergi haji contohnya. Apa jadi? Maka dijawabnya, in anfaqtahu fi hajjin au jihadin au sadaqatin lam ya'dil 'indallahi janaha ba'udatin. Tutup situ. Artinya, jika engkau membelanjakan untuk pergi haji, harta haram nak pergi haji. Hari ni ramai orang ini dapat harta projek haram, ai pakat pergi umrah Mekah. Berani dia pergi. Kita bimbang takut-takut siapa mari. Jadi masalah pula di Mekah. Sesaklah macam-macam. Tapi berani. Orang yang hati dia tak ada perasaan ni, nak pergi Mekah. Allahu Akbar. Atau berjihad, atau bersedekah sekalipun, maka tidak ada harganya di sisi Allah, walaupun dengan seberat sayap nyamuk. Dalam hadis yang sahih Nabi kata, nih, tulis tak kurungan, inna allaha la yakbalu illa tayyib. Hadis ini, sungguhnya Allah tidak akan menerima suatu kecuali dengan cara yang baik. Dalam kitab ni tulis riwayat Muslim. Riwayat Muslim tu hak tu, hak ujung sekali. Inna allaha la yakbalu illa tayyib. Allah Ta'ala tidak akan terima amalan ini kecuali yang baik. Hak tak baik, jangan. Karena itulah para jemaah sekalian, harta-harta kita yang haram ni tak boleh kita buat ibadat dengan dia. Kita kena lupuskan, kita kena hapuskan. Macam mana cara nak hapuskan? Iaitulah dengan kita buat, beri kepada jalan-jalan umum, Baitul Mal, atau membuat projek amam, buat jalan raya, buat apa ni, buat tanda awam, gitu sajalah. Untuk orang ramai, dan jangan kata hak kita. Kita bukan harta tu bukan harta kita. Harta itu lalu ikut kita saja.
Kemudian turunlah firman Allah yang membenarkan sabda Nabi tadi, qul la yastawil khabisu wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabis. Artinya katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik, yang halal dengan yang haram tak sama. Meskipun banyaknya yang buruk menarik hati kamu, tak akan sama. Tanda situ, cerita ini telah diriwayatkan oleh Al-Wahidi dalam kitabnya Asbabun Nuzul, dan juga oleh As-Suyuti dengan Asbabun Nuqul, lalu babun nuqul fi asbabun nuzul, kata muhaqqiq bi sanadin dhaif, sanad dia dhaif. Itu cerita yang menyebut kepada kita tentang bahayanya mengambil harta orang dengan tidak benar. Bahaya sekali kita ambil harta orang yang tidak dengan tidak betul, ini sangat bahaya. Kata Atha dan Al-Hasan Al-Basri, yang demikian itu adalah perbuatan yang halal dan yang haram. Maksudnya buruk dengan baik tadi, yang buruk itu haram, at-tayyib yang baik itu halal. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah, kerananya kita mohon kepada Allah untuk mendapatkan keampunan dan kesejahteraan daripadanya. Jadi kita minta kepada Allah Ta'ala, biar Allah Ta'ala beri kepada kita keampunan dan kesejahteraan. Ini cerita mencari harta cukup besar. Di zaman kita hari ini, ini di akhir zaman kita ini, di zaman tidak adanya sifat wara' dan harta menjadi matlamat hidup bukan menjadi alat. Ingat, sepatutnya harta ini alat untuk hidup. Tapi kita dah tukar harta matlamat. Kenapa ni bekerja? Nak cari harta. Kenapa ni masuk perjuangan ini? Nak cari harta. Kadang-kadang kita tengok, hey, belanja yang dia guna dalam satu-satu program besar, siapa juta-juta. Kerana nak penat nak menang satu-satu pemilihan. Maknanya kalau dia boleh bayar macam ni besar, nak kau pula mesti kena besar juga. Ini kita bimbang hari ini. Harta sudah jadi wasilah, sudah jadi ghayah, sudah jadi matlamat, bukan lagi wasilah, bukan lagi jadi alat. Ingat, kesan daripada itu, apabila harta menjadi matlamat, maka seorang itu tidak ada dalam kepala dia, halal dengan haram sudah tidak ada. Halal haram tak ada orang fikir. Orang fikirnya, kaifa naksibu, bagaimana nak mengaut, bagaimana nak meraih harta. Tak kira harta masyarakat umum ke, harta awam muslimin ke, harta kerajaan ke, sapu belaka. Allahu Akbar, ini yang kita bimbang hari ini. Kerana itulah cara nak cari harta hari ini cukup besar. Bahkan orang sanggup buat apa saja. Kita kena ingat, tidak ada orang zaman dulu sampai zaman kita hari ini orang yang kekal dengan harta. Ada tak ada? Tak ada. Mati belaka. Ha. Maka kalau kita nak suruh kekal kedudukan kita, kita nak suruh kita ni mendapat kebaikan dengan harta kita, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa dia takut Allah Ta'ala, Tuhan buka lorong. Lorong kebaikan. Harta yang halal mari. Diberi rezeki kepada dia min haitsu la yahtasib, tak ada kara. Tak kira jalan mana mari. Pasal itulah kita tengok ramai kawan-kawan kita yang wara', yang cuba nak jaga prinsip, tak mau cari yang haram. Hidup mereka lebih baik daripada orang yang bergelumang dengan dosa, nampak harta banyak tapi hidup serabut. Oh ni tenangnya hidup dia. Boleh duduk di masjid, pagi masjid ada, tengah hari ada di masjid, malam ada di masjid, bahkan sebulan Ramadan duduk di Mekah. Boleh tinggal harta dia, sebab dia cari harta ni sebagai alat, bukan matlamat. Ini kita kena ingat, Allah Ta'ala akan beri kepada dia min haitsu la yahtasib. Hari ni orang tak kira dah, asalkan dapat tipu ke apa benda yang boleh buat, buat. Yang penting saya dapat, yang penting saya boleh harta ni, yang penting, yang pentingnya dia nak benda tu.
di akhir kitab kita ini, dalam bab kita ini ada mau'izatun, ada nasihat. Apa nasihat? Tengok, sedap juga nasihat ini kita ambil secara ringkas. Di manakah benteng-benteng yang kuat yang mendapat penjagaan? Mana benteng yang kuat yang dapat penjagaan? Yang membina kebun-kebun dan menanamnya, yang meletakkan kursi kebesaran dan kamu yang didudukinya, lalu sampai dengan apa yang dimaksud dan berangan-angan. Dia menyangka akan kekal, tetapi angan-angannya telah pudar. Ternyata dia dikejutkan oleh kematian. Secara diam-diam telah menurunkan orang itu dari kudanya. Dia lalu menghadapi negeri bencana yang tidak diingat orang. Ditinggalkannya dalam kegelapan, kebodohan dan kerosakan. Orang yang berakal, iaitu yang memanfaatkan hari kehidupannya yang berakhir dengan kematian itu datang mendadak. Allah, ini nasihat-nasihat yang kita kena ingat. Wahai manusia, bukankah engkau setiap hari beredar dari satu masa ke masa yang lain? Daripada muda ke tua, umurmu terus bertambah, sedang buku catatanmu terus terpenuhi hingga kepada yang sekecil-kecilnya sekalipun. Allahu Akbar. Tuan-tuan kita yang kena ingat, amalan kita ni ditulis pagi, petang, siang, malam. Cuba fikir belum tidur malam ni, mana banyak dalam buku catatan rekod kita hari ni yang baik dengan yang buruk? Mana banyak? Mana banyak baca Quran dengan mengumpat orang? Mana banyak istighfar dengan kita buat dosa? Mana banyak? Ah, sudah. Ini yang kita bimbang hari ni. Tengok ni nasihat dia. Apakah tidak bermanfaat bagimu segala peringatan yang datang terus-menerus itu? Mengapa tidak mendengar nasihat-nasihat yang mencela budi burukmu? Padahal semua benteng-benteng dirimu semakin hari semakin teruk pecahnya. Sedang panah-panah yang beracun terus menghujani dirimu dari segala penjuru. Wahai manusia, ingatlah bahawa cahaya petunjuk agama adalah jelas dan terang. Mengapa anda tidak memerhatikannya? Engkau terus mengharapkan hidup menungkat langit, padahal engkau cukup mengetahui apakah kesudahan orang yang mencita-citakan hidup serupa itu. Mati juga. Si muda itu tetap akan menjadi tua. Dari kuat peringatan akan sampai kepada selalu lupa dan kenyanyukan. Buatlah apa sahaja yang engkau sukai, namun semua apa yang engkau kerjakan itu tetap tidak terlepas dari hisab dan perkiraan. Kulitmu yang halus lembut itu tetap akan hancur luluh dimakan ulat dalam kuburan. Wahai manusia, alangkah ajibnya seorang mukmin yang meyakini hari pembalasannya dan hari soal jawabnya, namun dia tetap hidup bersenang lenang dan berpura-pura. Celaka engkau, wahai manusia. Ingatlah siapa yang mengundangmu dan membukakan rumahmu. Tentulah dia telah mengutamakanmu jika engkau benar-benar mengetahui apa dia rumah itu. Lantaran itu, hendaklah engkau perkirakan apa yang sia-sia dari umurmu itu dan jangan sekali-kali mensia-siakannya lagi. Banyak dah umur kita ni telah rugi. Rugi dengan makan, dengan minum, dengan tidur, dengan benda-benda yang leka. Sekarang kita sudah tua, penuhkan masa kita dengan ibadat. Sebab sisa umur orang mukmin adalah mutiara yang tidak dinilai dengan harga. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam perbincangan kita dalam dosa besar yang ke-28, iaitulah makan makanan dan kekayaan yang diperolehi secara haram. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.